melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa atau disingkat Amangkurat IV adalah raja keempat Kasunanan Kartasura yang memerintah tahun 1719 hingga 1726 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Mas Suryo Putra, putra dari Paku Buwono I yang lahir dari permaisuri Ratu Mas Blitar dari keturunan Pangeran Juminah putra Panemban Senopati dengan Retno Dumilah putri Madiun. Amangkurat IV memiliki beberapa orang putra yang diantaranya menjadi tokoh-tokoh penting, misalnya dari permaisuri lahir Paku Buwono II pendiri Keraton Surakarta, dari selir Mas Ayu Tejowati lahir Hamengku Buwono I raja pertama Yogyakarta, dan dari selir Mas Ayu Karoh lahir Arya Mangkunegara ayah dari Mangkunegara I. Putra pertama Raden Mas Suryo Putra atau Amangkurat IV dengan putri Untung Suropati adalah Raden Mas Sandeo yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Kiai Nur Iman Melangi, pendiri Dusun Melangi di Yogyakarta. Reaksi terhadap pengangkatannya Pangeran Aryo Diponegoro adalah putra Paku Buwono I yang lahir dari selir. Pada tahun 1719 Masehi, ia ditugasi menangkap Aryo Joyo Puspito, pemberontak dari Surabaya, yaitu adik Adipati Jenggrono. Mendengar berita kematian ayahnya yang dilanjutkan dengan pengangkatan Amangkurat IV sebagai raja baru, membuat Diponegoro enggan pulang ke Kartosuro. Aryo Diponegoro lalu mengangkat diri menjadi raja bergelar Panembahan Heru Cokro yang beristana di Madiun. Ia bergabung dengan kelompok Joyo Puspito yang bermarkas di Mojokerto. Bersama mereka menyusun pemberontakan terhadap Amangkurat IV yang dilindungi oleh VOC. Sementara itu, Amangkurat IV juga berselisih dengan kedua adiknya yaitu Pangeran Blitar dan Pangeran Purboyo. Kedua pangeran itu akhirnya dicabut hak dan kekayaannya oleh Amangkurat IV. Blitar akhirnya memberontak di istana dengan dukungan kaum ulama yang anti VOC. Pangeran Purboyo dan Aryo Mangkunegoro atau putra Amangkurat IV bergabung dalam pemberontakan itu. Namun karena pihak Amangkurat IV lebih kuat, para pemberontak akhirnya menyingkir meninggalkan Kartosuro. Pangeran Blitar lalu membangun kembali kota Karto atau bekas Istana Mataram zaman Sultan Agung. Ia mengangkat diri sebagai raja bergelar Sultan Ibnu Mustafa Paku Buwono dan kerajaannya disebut Mataram Karto Sekar. Man Amangkurat IV yaitu Aryo Mataram juga meninggalkan Kartosuro menuju Pati di mana ia mengangkat diri sebagai raja di sana. Perang saudara memperebutkan tahta Kartosuro yang oleh para sejarawan disebut Perang Suksesi Jawa II ini menyebabkan rakyat Jawa terpecah belah. Semakin memihak Amangkurat IV yang didukung VOC, sebagian memihak Pangeran Blitar, sebagian memihak Pangeran Diponegoro Madiun, dan sebagian lagi memihak Pangeran Aryo Mataram. Pangeran Blitar berhasil membuat Joyo Puspito atau sekutu Diponegoro memihak kepadanya dan menggunakan kekuatan Mojokerto itu untuk menggempur Madiun. Aryo Diponegoro kalah dan menyingkir ke Baturana atau Baturono. Di sana ia diganti dikejar-kejar pasukan Amangkurat IV. Akhirnya Diponegoro pun menyerah pada Pangeran Blitar dan bergabung dalam kelompok Karto Sekar. Pada bulan Oktober 1719 Masehi, pihak Kartosuro dan VOC menumpas paman Amangkurat IV lebih dahulu, yaitu Aryo Mataram yang memberontak di Pati. Putra Amangkurat I ini ditangkap
dan dijatuhi hukuman gantung di Jepara. Pada bulan November 1720 Masehi, gabungan pasukan Kartosuro dan VOC menyerang Mataram. Kota Kartosekar dihancurkan sehingga kelompok Pangeran Blitar menyingkir ke timur. Satu persatu kekuatan pemberontak berkurang. Joyo Puspito meninggal karena sakit tahun 1720 Masehi sebelum jatuhnya Kartosekar. Pangeran Blitar sendiri juga meninggal tahun 1721 Masehi akibat wabah penyakit saat dirinya berada di Malang. Perjuangan dilanjutkan Pangeran Purboyo yang berhasil merebut Lamongan. Namun, kekuatan musuh jauh lebih besar. Perang akhirnya berhenti pada tahun 1723 Masehi. Kaum pemberontak dapat ditangkap. Pangeran Purboyo dibuang ke Batavia. Pangeran Diponegoro Heru Cokro dibuang ke Tanjung Harapan, sedangkan Panji Surenggrono atau Adik Jaya Puspita dan beberapa keturunan Untung Suropati dibuang ke Sri Lanka. Amangkurat IV kemudian berselisih dengan Cokro Ningrat IV, Bupati Madura di sisi barat. Cokro Ningrat IV ini ikut berjasa memerangi pemberontakan Joyo Puspito di Surabaya tahun 1718 silam. Ia memiliki keyakinan bahwa Madura akan lebih makmur jika berada di bawah kekuasaan VOC daripada Kartosuro yang dianggapnya telah bobrok. Hubungan dengan Cokro Ningrat IV kemudian membaik setelah ia diambil sebagai menantu Amangkurat IV. Kelak Cakra Ningrat IV ini memberontak terhadap Paku Buwono II, pengganti Amangkurat IV. Amangkurat IV sendiri jatuh sakit pada bulan Maret 1726 Masehi karena diracun. Sebelum sempat menemukan pelakunya, ia lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 20 April 1726 Masehi. Amangkurat IV digantikan putranya yang baru berusia 15 tahun, bergelar Paku Buwono II sebagai Raja Kartosuro selanjutnya.